Pintu itu semua harus terbuka. Kalau memang ada, maaf, kalau ada oknum yang menutup, yaitu karena ada CCTV di situ. Di situ CCTV ada semua, mulai pertandingan sampai kick off, sampai pertandingan selesai ada. Silahkan dibuka CCTV di situ, karena di situ juga ada porter yang menjaga di setiap pintu. Di situ juga ada pam dari kepolisian setiap pintu. Ya, kami selaku Ketua Panpel, saya ada di tengah. Laporan ke saya dari Pak Suko selaku security officer, itu semua dibuka. Jadi itu sudah masuk di materi pendidikan. Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan, nanti biar yang dari tim